beliau baca kitab Tauhid Aqidatul Najib. Ya, jadi dua kitab ini dibaca pada setiap hari Jumaat. Hari Sabtu saya masuk baca Minhajul Abidin, kitab yang kita duduk mengaji Mutiara Minhajul Abidin. Tapi ini kitab, ini kitab, kitab syarah dia lah, kitab yang penuh lah. Jadi saya mula pukul 8.30 sampai 9.30 dan menantu saya seorang lagi, Ustaz Akmal Hafizahullah Ta'ala, beliau menyambung pula dengan kitab Tajwid Al-Quran. Ya, Tajwid dan bacaan Al-Quran. Mereka datang pada hari Sabtu pukul 9.30, 10.30. Ni, ni belum masuk ni lagi. Tak apa. Saya buat live dulu. Buat live juga ni? Tak apa, live juga. Baik kawan-kawan tengok sikit-sikit penerangan. Ustaz pakai tu. Pakai. Ya, InsyaAllah. Saya pun kadang-kadang segan juga nak buat live-live ni. Kan saya rasa sebenarnya padan ilmu saya ni bersama tuan-tuan. Ya. Jadi setakat belah halut start ni. Tapi bila Cikgu Sang mula buka link ni, link ni pun antara kita saja. Tapi ada introducer nak bawa kawan-kawan tu dia jadi berkata mai tu. Satu, yang kedua, yang ikut dakwah Sabah pula ni sampai ke Sabah. Sayang tak kenal hak Sabah duk mengaji online dengan kita ni. Tapi syukur sebab mereka pun turut serta juga membiayai lah dakwah di tempat mereka sendiri. Kalau dulu saya jarang sangatlah kan dapat sokongan daripada sana kan, orang pun tak kenal kita. Tapi dengan mereka belajar, mereka pun tumpang bersama-sama kita. Jadi pagi ini sebenarnya kita belum mula lagi. Kita cuma saya tengok dah masuk dalam ramai-ramai. Sebenarnya saya pergi masa 9.30 hingga pukul 10 tu ronda-ronda tengok pondok. Tapi kerana panas dan juga kita pun tak larat nak berjalan, kita duduk dalam ni, tambah mereka pasang ikon pula, rasa lega lah. Ya. Ini kami belum buat apa-apa lagi, tak sempat. Ini galeri, kami nak buat galeri. Galeri ni lebih kepada tempat-tempat pertemuan ilmiah, ilmu. Dan bila siap hari itu, yang saya segera akan siap, sebab tempat saya ni dipilih sebagai pertemuan bagi ijtima ulama Fatoni dan ulama Kedah. 60 orang hadir, ulama tu ni kita buat keliling ni, depan penuh ulama, belakang pembantu mereka. Ada 60 orang hadir dalam ni, ya, bersama dengan ketua ulama Fatoni dan juga ketua ulama Hak Kedah lah. Jadi semua ada tuku pondok. Dan malam tu berakhirlah pertemuan istimak yang dihasilkan di sini dengan 7 resolusi dia. Bagaimana nak jaga pondok, nak jaga ummah. Malam tu buat apa syarahan perdana ataupun forum perdana di masjid sana. Penuh orang malam tu. Dan collection pun malam tu dapat 15,000. Dan kita bagi kepada semua, kepada sumbangan pembinaan masjid Syekh Daud Al-Fatani rahimahullah ta'ala untuk petani pembinaan di sana. Jadi alhamdulillah, ya, syukur. Jadi itulah pertemuan yang penuh berkat. Rumah ni, bangunan kayu ni, saya ambil di mana? Dia duduk atas kubur kampung Teluk Jaman. Bukan Teluk Jaman. Teluk Jaman. Dia duduk dalam tepi kubur Teluk Jaman. Daripada buat masjid dah, tak pakai dah. Jadi macam store, ya. Dinding pun banyak, habis lah, tak ada. Yang ada ni, tiang ni, menggagah naik. Bumbung dia, bumbung dia. Tapi sini semua bumbung zen dah. Banyak juga kayu yang patah. Dia tawarkan kepada saya untuk saya bawa balik lah. Saya tanya apa ni, dia ada tempat masjid yang pertama-tama kampung mereka. Jadi saya kata, saya tak buat masjid lah. Beginilah, kita buat kaedah dia. Pihak pentadbir wakaf sana jual lah bangunan kat saya sini, lebih kurang berapa nak jual. Saya beli sebab saya nak kayu-kayu ni dan juga apa yang saya boleh pakai, saya bawa balik sini.
Bila jual, ambil duit saya yang saya kumpul daripada pondok ni. Tak banyak. Sikit sangat yang mereka suruh bagi. Saya kena bagi syarat. Ha? Bagi kat mereka. Mereka gunakan duit yang kita beli tu untuk menggunakan bagi wakaf masjid lah. Ha, jadi kita bawa balik masjid ni. Masjid kita dah ada dah pondok yang besar tu boleh masuk 400-500 orang dalam masjid tu. Kita buat apa duk bagi. Ya, duk tengah nak susun ni. Atau orang duk telefon nak guna tempat ni, nak guna tempat ni. Ah, saya kata elok juga kita buat galeri, tempat pameran taklimat, perbincangan ni banyak ni. Mulai 2/5 ni yayasan pemangut anak miskin dan yatim apa dengan Jabatan Agama Islam Riqdah akan datang bilik ni dengan 560 orang. Ada program bersamalah dengan Darul Hidayah. Jadi guna sini juga. Dia memang dia tengok, eh cantik. Saya tak tahu cantik tak mana, tapi ni atap ni, atap ni saya pergi ke Kelantan, saya beli sebab hak atas tu nampak atap dia asal. Di bawahnya atap zen. Saya pergi beli, pergi cari ada atap second hand. Tapi second hand pun tepin 3.5 duit tu. Saya beli dekat-dekat selori ya lah kan. Saya bawa balik tak banyak mana lah, saya 3 kupang lebih ya kan ya? Tepin tu. Jadi saya bawa balik, beli lebih sikit, pokok patah dia boleh ganti. Alhamdulillah tukang kita mampu buat. Dua orang ni buat ni. Tukang Indonesia mereka balik ke Indonesia baru ni. Masa Covid mereka balik. Mereka duduk sini dekat 7-8 tahun dengan saya. Buat bangunan-bangunan kayu semua mereka buat. Jadi alhamdulillah yang pasang aircon ni. Pasal hari tu lah. Apa ni? Tuk-tuk guru semua umur-umur atas pada saya. Jadi selesa mereka duduk bincang fikiran, menghasilkan fikiran yang bernas ya. Alhamdulillah. Jadi Khairi, mentara kita nak mula ni, bukalah sikit cerita kut-kut tak payah melawat lah ni. Kita bawa ke makbus dalam ni. Tidak nak jalan kita, tak larat. Buka tengok Khairi. Ada apa tuan tu? Jadi tak apalah. Buka pelan-pelan, ada gambar-gambar. Kita tengok-tengok sikit. Ni program pengajian Darul Hidayah kita lah ya. Apa yang kita ada di sini pondok. Pondok ni ada 4 jenis bidang pengajian. Iaitu pondok untuk remaja. Adalah lebih kurang 4-5-10 dekat 1 orang. Pelajar pondok, laki-laki perempuan. Lepas tu kita ada takfis remaja. Kita ada lebih kurang 4-5-50. Kemudian kita ada sekolah rendah. Ada lebih kurang 270-280 orang lah. Sekolah rendah sejak 1 sampai sejak 6. Sejak tu ada 2 kelas. Tapi sambutan tahun ni nampak lebih menggalakkan. Saya pun bimbang juga tak ada bangunan yang boleh masuk ke pokok. Tapi saya kata tengok dulu. Kemudian kami ada tanya tak. Semua tak dapat nilai di bawah dari kita. Semua tu guru-guru yang ada di sini lebih kurang 40 orang. Guru lulus semua bidang pondok pasti sekolah anak tadi pak. Pertanyaan kita di sini setahun lebih kurang sebulan lebih kurang 80,000 ini operasi sahaja, tidak termasuk pembangunan. Jadi pembangunan ada memberi derma, ada duit main kerjaan kadang-kadang, ada juga turun yang kita jakin sikit-sikit atau COVID ni tak ada lah, dulu-dulu ada kita perbaik bangunan. Jadi maknanya operasi saja hampir 1 juta. Lebih 1 juta dalam operasi. Tak masuk pembangunan. Pembangunan ada tu kita naik untuk masjid. Masjid tu kat 900,000 lebih. Duit memang satu hamba Allah saja. Nak masuk sini, untuk masjid ini dia tu kita. Dia nak keluar, dia kata Ustaz, buat satu surau untuk sakti. Bapak Ustaz, orang tak ada orang buat sakti. Oh, saya ambil ni, buat 3 tingkat buat bangunan. Nak cari duit mana? Saya bagi ya, Allah SWT. Ya. Ini dah kakak saya tu. Sama-sama kami belajar di universiti itu. Kadangan universiti ini, Allah kira sekali. Ya, bisnis dan bidang minyak dan gas. Apa lah, dia pun banyak kebajikan. Dia buat mesti mata-mata dulu. Kan? Jadi, alhamdulillah. Itulah. Yang dibagi
ada tuan-tuan orang kampung, semua cikgu-cikgu yang menghidupkan bangunan-bangunan daripada masuk dalam tu orang kata hati untuk bangunan sebab mereka tak pernah tengok bangunan batu ni tu, ya? Kita pun orang bagi sebab bangunan yang sahabat saya masa-masa dia mengaji kat saya sebelum saya ada pondok ni, saya mengajar di tepi jalan tu, rumah depan rumah mak saya tepi jalan tu penuh pokokan banyak ni lah, lelaki bukai atas ada TV pula tayang, baru balik masa tu yang jadi ramai ni bukanlah mereka duduk burung halim satu pada masa tu, orang tak orang mengajar siang petang gitu. Jadi bila saya mengajar petang pun ramai sekarang tu sekarang ni dah mula ramai lah kan kata-kata buat tulis dulu tak berapa dah, jadi pun mengaji sampai tak cukup tempat pada masa tu. Saya ingatkan kita dah terakhir malah kita kena pergi tanah ni kan? Saya punya rumah saya di Kelantan yang saya pergi tu saya tinggal dengan istri dan keluarga saya memang hijrah uzrah besar jawatan oleh kerajaan istri pun sama jawatan dari pun kita pun dia kita bawa anak-anak kita pergi kita tak apa kita kosong umur 40 pergi mengaji. Pergi mengaji di situlah. Ada sikit-sikit buat rumah sikit-sikit dapat. Lepas tu lepas saya balik daripada menyambung pelajaran di Syria, saya balik nak pergi rumah saya. Saya duk plan nak buat penuh. Sebab situ dah mula jalan lah. Ada orang minta rumah saya. Rumah kan besar mana pun yang besar ni ya. Tapi dua tingkat. Yang main minta tu orang Australia. Dia kahwin dengan orang Kelantan. Dia nak main duduk di pondok. Saudara barulah tapi dia pun alim lah. Mengaji di Pakistan. Saya kata saya nak beli rumah, nak jual rumah ni. Kalau mahal saya jual. Kalau murah-murah saya tak jual. Tak padan sebab saya nak beli tanah di pondok di sini. Dia tak mau jual berapa. Ustaz mau jual berapa? Saya kata 300 ribu saya tak cakap apa dah. Saya ambil. Mungkin duit Australia sikit ni kot kan. 100 ribu lebih dia. Dia ambil. Ya. Dia ambil rumah tu. Saya pi dulu nak buat rumah tu kira memang nak duduk sampai pencin lah. Macam kita niat masuk pondok jadi orang pondok. Tepi pondok betul. Saya beli tanah sikit yang 5,000 kaki persegi ya. Buat rumah situ pun buat kayu sekerat. Batu sekerat. Habislah kot dekat 100,000 kot. Tapi dah 10 tahun dah telah saya rata. Balik-balik orang minta rumah. Dia beli 300,000 saya balik main beli tanah kot ni. Main beli tanah kot ni habis 200,000 lebih ni. Nak dia dapat 5 aldung ni. Orang tahu beli tanah ni, hak belakang, dia naik harga. Dapat beli belah, jalan masuk, orang tak bagi pula dah. Nak beli semua, hak depan tu jadi mahal pula dah. Tapi, duit ada. Sebab kita dah jual rumah, kan, masa tu. Alhamdulillah lah. Ya, syukur. Jadi kampung, ya. Kampung kita tak sangka. Sokongan masyarakat kuat. Bagi rumah. Kau tengok sini rumah kayu. Rumah guru sebelah ni kami ada 8 unit quarters guru bawah semen atas kayu tu semua orang kampung bagi cuma kami pekerja Indun mereka gosok-gosok kertas pesiak mereka selek balik nampak elok adalah lebih kurang 2-3 bilik satu rumah tu duduklah guru free masa nak makan free hello ke dapur sana hantar mai duduk sini tak kena bayar ayam api pun tak duduk mengajak sini takat lah 8 lah 8 orang. Yang lain banyak duduk di luar lah. Lain punya tempat mai. Ada kosong lagi mai. Lain punya tempat kediaman ialah rumah saya, rumah anak saya ya. Dua orang. Rumah guru sini habis. Lepas tu tengok di belakang ni ada tanah tok saya dulu. Allahyarham tok wan saya lah. Tok saya dah tak ada dah. Tapi tanah tu dapat kepada mak saudara saya pun meninggal dah. Tinggal anak dia. Saya tanya main jual kampung dia nak buat rumah mula dia kata tapi dia tak jadi. Tak jadi jual kat saya lah. Saya pembesar pondok kurang-kurang mak hampa mak nakan pun dapat buat pondok. Saya kata boleh lah. Nak ambil banyak mana? Hampa nak berapa? Ikut bagilah. Saya pun ikut tanah dia sayang tanah kampung bukan menang. Sekak saya beli. 1.5 penyuru kan. Sebelum 4 penyuru. 5 penyuru saya bayar 100,000. Saya bayar 100,000 duit main-main lah. Duit wakaf
Orang duk hantar sikit-sikit tengok duit dalam. Tu saya buat jualan wakaf pula tanah tu. Jadi, kuailah bertambah. Boleh beli pula belakang pada satu ekar tu. Lebih kurang dekat-dekat setengah ekar lebih. Tambah lagi. Tu ada satu hamba Allah bagi duit 50 ribu. Ustaz pergi beli tambah. Dia pun beli tambah. Sampai ke sungai. Tu. Hak belakang tu lah nak buat rumah ni. Majlis peresmian pecah tanah ni. Hak yang lembaga zakat main baru ni. Lembaga zakat nak buat cara percuma lah bagi kat kita 15 unit untuk 30 orang duduk. Jadi mereka dah kontraktor lantik main resmi lah. Mufti main baru ni. Main sini resmi nak buat 15. Mereka dah tahu dah. Perbelanjaan mereka 700 ribu sekali dengan buat jambatan. Lega kita. Tidak kita bukan ada jambatan. Nak pergi sungai sana daripada berenang. Jadi mereka buat jambatan sampailah tanah. Bila buat tanah tu saya pergi hukum. Panjang lagi. Adalah lebih kurang 10 unit boleh. Saya pun bagi tahu sambil-sambil cerita ayah kak yang pelajar ni. Habislah mereka pakat berubut. Seorang satu lot, seorang satu lot. Yang hantar duit tak ada rumah apa pun hantar duit dah. RM20,000, RM25,000. Saya rasa kos dia, mereka tanya. Saya rasa dia RM25,000. Saya kata satu unit tu saya rasa RM25,000. InsyaAllah kita akan cuba buat untuk yang mana dah nak buat. Tapi kita kena wakaf tanah tu. Sebab tanah tu kita serah kepada majlis. Majlis lantik pondok kita sebagai pentadbir. Sebab apa? Kita tak mau orang ramai duduk. Saat ni nama kami pun jadi nama persendirian. Anak-anak saya jual. Kacau. Tak ada. Ni tanah-tanah ni semua satu pun tak ada nama kami dah. Ni. Tak ada nama saya habis dah. Pasal bangunan naik. Kata orang ramai. Tu bangunan-bangunan tu. Semua duit semua orang ramai. Supaya tak ada sangkut langsung dengan siapa-siapa. Saya pindahkan habis kepada tak sah kat majlis. Tapi buat dia panggil lembaga amanah. Lembaga amanah siapa dia? Tu Imam Kampung ni seorang. Tu Imam Kampung ni sebelah seorang. Syekh Naim seorang. Mereka tiga lah nama. Nama saya pun tak ada. Senang hati. Serah kat mereka. Ni. Tanah ni wakaf. Hampa takbir. Sebab tu saya lantik Syekh. Syekh Naim tu sebagai timbalan saya. Lepas ni dia tahu bahawa dia ada tanggungjawab jaga tanah. Tanah sini lah. Tu kedudukan dia. Alhamdulillah setakat lah dia. Bila ada duit lebih sikit lah. Duduk-duduk buat sambutan tiap-tiap tahun lah. Maulid lah. Sambutan ramai ribuan. Kalau main ni penuh kot ni. Tak ada kemah pun duduk di dalam semak-semak ni orang kampung main. Sebab 3-4 ekor lembu kebau daripada sembelih. Jamu. Ada yang bagi sekok kebau ada. Kita tiap-tiap tahun buat. Orang kampung pun seronok. Saya dah tengok sekali buat majlis macam tu. Bukan sikit. Dekat-dekat 20 ribu lebih. Jadi tak apalah bagus. Kan majlis-majlis begitu bagus. Ya. Tapi num. Mereka duk habak kat saya di Sabah. No, hak ngaji tak ada. Hak Islam pun tak ada. Hak apa. Tu. Jadi bila saya mula pergi dengan isteri saya lebih kurang 10 tahun dulu. Pipi sana. Saya duk tengok. Hak orang duk buat majlis pakat buat amal lah. Kita tak usah buat lah. Kita buat sambutan cuma setahun cara dalam masjid tu ya. Lah ni kami buat tiap-tiap minggu maulid. Tiap malam Jumaat kami buat maulid. Tak ada lah cara besar sebab apa. Duit kami boleh hantar untuk dakwah Sabah. Dulu peringkat awal adalah guna-guna peribadi basket. Tapi kita pun tak ada lah. Lepas tu ambil pondok. Pondok bagi lebih kurang RM5,000 sebulan. Mereka dapat RM5,000, RM60,000. Sebab saya cek akaun kita ada lebih kurang RM60,000. Pada duduk lebih RM60,000 buat apa. Duduk tengok nama ya. Num. Sana mengaji tak tahu. Ilmu tak ada. Apa tak ada. Hantar pergi untuk dakwah RM5,000 bulan. Lah ni saya syukur. Dakwah Sabah gini kita humpun hampir-hampir RM5,000. Ada kadang-kadang naik sampai RM7,000-RM8,000. Tu tak masuk tajaan pelajar. Saya cerita ni. Saya semalam duduk cek. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan perempuan. Juga yang menajar pelajar-pelajar. Yang mana saya tak jawab kot-kot. Mereka hentang. Ustaz tak respon. Allahu Akbar. Ustaz ni tak menang tangan. Saya tak maulah serah kat orang lain sebab saya pun nak tahu anak murid kita tulis sendiri dia tu Ustaz bang in saya alhamdulillah terima kasih nak doa pula semoga Allah Taala berkati rahmati dan moga ditambah ilmu ditambah aman. Amin. Dia seronok bukan dekat seronok. Bulan depan yang tak lagi. Bukan tujuan tu. Yang pentingnya
ada personal touch, dia kata. Ya, ada ikatan antara guru dengan murid. Jadi saya kena buat sendiri. Kadang-kadang dah 2 minggu tak jawab ni. Allah, pergi Sabah mana ada lain nak jawab apa semua depa hantar. Tak duduk sana. Tapi balik mai kadang-kadang tidur lewat sikit, kerja jawab. Lah ni insya-Allah yang mana hak mana yang tajam pelajar. Saya tengok dia lebih kurang tajaan pelajar yang melalui kita ni ada lebih kurang 37 orang penaja. Yang menaja satu bulan RM150. Ya. Untuk membiayai pelajar asnaf. Di sana semua asnaf. Saya tak ambil duit. Saya buka pondok sana pun tak ambil duit. Ada duit Kupang yang saya bawa pi mengaji. Yang tak ada, saya bawa kawan-kawan hak ada duit sikit, jom ikut saya pi pi sana. Ha, ni 2-3 hari dia ustaz ni pula ikut saya. Tapi bukan ikut saja, sebelum saya pi hangpa pi. Hangpa tengok lepas ni hangpa balik duduk saja. Ha, hangpa jangan main sini. Hangpa kutip duit sebab hangpa tengok sendiri Ustaz Johari buat tak kerja ni. Hangpa tengok sendiri yang dia islamkan. Hangpa tengok sendiri padan nak kita bantu. Depa kita duk makan pun ni, depa sana makan rumah pun tak ada, dinding tak ada apa. Ya? Eh? Depa tengok ni 6 orang duk ada hak Sabah sepak mai sini. Allah, alhamdulillah ada duit ni. Jadi tak apa. Jadi saya duk kira semalam duit kita punya apa tajaan tu kita dah kumpul 39,000. Ada yang bagi setahun terus 1,800, ada yang bagi 900 tahun, ada yang bagi 600, ada yang bagi 400, ada bagi tiap bulan 150. Ada seorang dua yang mula, belum mula. Dia kata, Ustaz, insyaAllah saya mula. Saya pun tak kejan pasal apa. Patutnya baru ni, sugut, saya dah ambil pelajar dah. Tiba-tiba elektrik yang nak masuk ke situ, walaupun wakil rakyat tolong bagi tahu saya, insyaAllah ujung bulan 12 masuk. Tengok-tengok elektrik tak masuk juga bulan 12. Kalau sana admin dia punya birokrasi ni, kalau kita macam dulu-dulu lagi lah, masih jauh lagi sebab dia pendalaman dan sebagainya. Jadi bila tak dapat masuk, saya kata kita tangguh bulan 1. Mai bulan 1 banjir naik. Tenggelam kami punya lantai madrasah. Lantai kami madrasah tu 7 kaki. Bayangkan kampung tu naik ayak 8 kaki. Kan baru ni banjir rata-rata. Di sana pun suhu tak pernah naik sampai tinggi tu. Dia perhabak kat saya, dia naik 5-6 kaki. 5-6 kaki aku buat rumah bagi 7 kaki. 7 kaki pun tenggelam. Allah. Mujur ada 2 tingkat. Ya, kita habiskan bangunan tu 140,000, tak banyak. Boleh 2 tingkat. Sebab apa? Geng kampung tu saya banyak Islam. Hampa ambil gaji jin, saya beli-beli gaji jin. Okey. Gaji jin ni murah ya. Pergi belah kayu. Belah kayu tempat mana hak tanah-tanah kerjaan yang hampa rasa orang tak tangkap tu pi. Tak tangkap jangan mereka. Dia main rongkah bangunan kita. Ha, pi. Depa pun masuk BB ni. Bayangkan saya boleh buat bangunan 2 tingkat daripada kayu yang hebat-hebat 2 tingkat. Ya, 50 kaki kali 36 kaki. 120,000 saja. Nak cari tak mana? Kalau di sini 300,000-400,000 boleh pi main dengan kayu ni. Sana ada orang belah kayu, ibu bapa depa mai. Ha, tu. Ha, tu contohlah. Ha, kita ceritalah. Baik, mula kat sinilah hantar sikit. Lah ni hak sini ni tak kena duduk hantar pi lah pasal apa. Ni hak sini-sini pakat duduk masuk. Alhamdulillah saya pun cek. Ada pula masuk dia telah dakwah Sabah. Mai cikgu Ang dah buat program kat kita apa. Dia pakat hantar-hantar mai. Saya tengok alhamdulillah bulan ni ada masuk ya. Jadi program sana saya pun telefon sana. Beras 2 bulan dah tak pergi ni. Ha, ya. Saya kata okey beli beras 52 bed untuk 52 rumah. 18 Islam, 18 rumah yang Islam tu kita Islamkan. Bagi kat jiran-jiran dia sekali. Ha, begitulah. Tulis dakwah Sabah. Baik. Hari ada gambar Sabah ke? Pasal di sini kita dah. Ni. Ada sesak, ada yang tak cukup seat ke apa? Ha? Okey, cukup. Ha. Yalah, kita nak mula pun kita mula dekat-dekat pukul 10 sakit kita mula. Ya. Jadi begitulah, mudah-mudahan ya kita tu ada juga orang Sabah pun tanya saya, pasal apa nama grup ngaji ni dakwah Sabah? Tukarlah dia kepada sana, dia kata bubur kuliah Ustaz Johari tu dah. Dia tak tahu kita nak cari rata nak tolong orang Sabah, dia suruh tukar dakwah Sabah habis.
Jadi orang tahu bahawa program kita ni mengaji sambil beramai. Kita dapat ilmu, kita syukur kepada Allah, kita amal. Dan memang inilah. Daripada dulu pun kita buat begitu. Kita buat dulu takat peribadi, takat kita mampu ajak kawan-kawan lah ni, ramai. Kalau boleh, satu Malaysia tolong, saya rasa dekat 30 biji madrasah saya boleh buat di sana. Dengan izin Allah. Lah ni, berapa dah? 1, 2, 3, 4, 5. Baru balik Labuan. Labuan ada 100 ribu pulau bebas cukai dengan, minta maaf lah kan, bila putih lengah, macam-macam lah dugaan untuk anak muda apa semua. Mereka ada 80 ribu orang tempatan, rakyat Malaysia. 20 ribu warga luar kerana industri minyak pekat main pindah situ. 1 ribu, satu pondok pun tak ada. Yang ada iaitu 5 ke 6 buah mahat tafiz. Bila tak ada pondok, siapa nak pergi mengajak masjid-masjid ni? Ya? Siapa nak pergi perkemahkan ini? Saya rasa-rasa perlu. Duit mereka duduk ikut saya. Ustaz-ustaz sana ikut saya dalam dakwah. Mereka ikut. Mereka angkat barang. Mereka bawa tung. Tiap-tiap kali saya sampai, mereka suruh saya pergi turun di Labuan. Saya kata tak boleh. Banyak masalah. Lagi saya nak kena naik speedboat. Speedboat dalam gelombang tu saya cukup takut. Bum, 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 bum. Ketak macam ni. Kita dah tua dah. Kita kata tak boleh, tak boleh. Turun dulu di ni. Aku naik ferry. Ferry tu besar. Besar pada ferry Pulau Pinang. Sejam tak apa. Daripada naik yang paduk kira 20 minit tu. Saya takut. Saya kata. Jadi saya pergi baru ni, mereka pergi, mereka atuk saya mengajak apa semua. Dah banyak kali saya pergi. Akak Petronas pun jemput saya, mengajak sana, mereka bagi tiket apa semua. Saya pergi baru ni, mereka bagi tanah, 1.5 ekar. Tengah pulau Labuan ni, cantik. Ish. Dia kata, ustaz, nak suruh ustaz buat pondok. Kami beli ni, keliling-keliling ni, kami ustaz-ustaz beli ni. Tapi tengah ni, kami wakaf tengah, tuan tanah pun wakaf tengah, dapat sekak tengah. Saya tengok, patut buat dah ni. Mesti kat mereka ni. Saya kata, lah ni aku ajak hampa lah kot. Macam mana. Ajak pun naik pondok. Siapa nak isi dalam tu? Maknanya, dia harap kita api buka. Anak murid yang lahir, itulah akan mengisi kemudian-kemudian. Harapan mereka. Saya kata, tunggu sat dulu. Saya tunggu sat dulu. Pasal, di Pulau Bangi kita sedang duduk tengah. Ha, ni Pulau Bangi. Ha, ni tamak Pulau Bangi. Jadi insyaAllah lah, siapa yang pergi sana dah, yang tak pergi lepas ni, kita pelan-pelan lah, kita pergi. Dah, pergi berjalan. Jadi Pulau Bangi ni, dia sebuah pulau yang paling besar dalam Malaysia, tapi penduduk dia ada lebih kurang 20 hingga 30 ribu macam tu lah. Majoriti Islam, tapi masih ada yang sudah jadi Kristian, ada yang masih agama pagan, tidak ada agama. Kebanyakan mereka ialah orang Suduk, orang Bajau, ya, orang dusun tempatan, macam-macam lah suku kaum di pulau tu. Ada 7 apa suku kaum di pulau. Saya duduk pergi mengajar. Saya duduk pergi mengajar sambil saya dakwah, saya tidur sana dan surau-surau lah dengan isteri saya. Ya, masa dulu pergi cara peribadi nak duduk hotel pun takut. Surau dan surau rumah orang dan rumah orang. Sehingga Alhamdulillah, saya ditawarkan tanah 2 ekar di pulau tu. Ustaz, ustaz buat rumah. Ustaz boleh lah nak buat surau, nak buat apa pun. Ha, jadi tu. Tanah tu 2 ekar. Cantik. Ya? Lebih kurang 5 minit ya, daripada JT. Nak pergi ke dia. Tempat dia. Saya dah mula naik dah. Saya kumpul duit ni. Tuan-tuan jugalah. Orang banyak orang. Orang kita sini lah. Campur lah orang Malaysia sikit-sikit yang tengok Facebook saya tu. Kita kumpul dah 250 ribu. Ni. Cash tu duduk ada dalam pondok saya di sini. Semua hantar atas madrasah dari Hidayah. Dia tulis Pulau Bangi, kami asin-asin. Duduk ada 250 ribu dah. Daripada yang ikut program kita ni juga keluar 50 ribu pun ni, ustaz. Saya nak bagi surau boleh tak? Bagi mai? Ah, saya hantar mai 50 ribu. Alhamdulillah, kuih banyak. Ha, jadi itu bangunan asrama, bilik guru, bilik tetamu, dewan mengaji, dewan makan, bilik ayak semua. Saya buat satu tempat. Di mana-mana pondok pesen ni lah. Pesen moden 2 tingkat. Kemudian baru kita buat sebuah surau yang lain. Saya beritahu dalam Facebook saya, saya memerlukan 350 ribu. Saya mencari 100 ribu lagi. Bukan beliau lah. Mana nak buat bangunan macam di pulau. Tahu mana? Pasir ni bawa daripada darat ni. Naik tongkang. Jauh mana? Jauh dia 1.5 jam kalau kita naik feri laju. Dia akan sampai dekat 3 jam, 2 jam lebih. Tongkang tu. Jadi tongkang ni, bila mai tuang tu, budak-budak kena isi dalam pasir. Ikat upah tu pula. Angkat bubuh dalam tongkang tu.
sampai saya nak kena upah puak nun pula. Allahu Akbar, ini kerja ni bukan kerja umum kita. Saya harap ni ustaz ni pergi terusah balik lah. Ha? Pergi tolong tengok. Saya lalu duduk abang dekat dekat sahabat-sahabat saya ikut. Ampun tinggal setengah lah. Siapa nak buat kerja ni? Aku dah tua dah. Isteri pun tak larat dah tu. Semua tu kehidupan di pulau tu. Tapi bila kita pi berhimpun ramai nak mengaji. Saya mengajak di rumah, saya mengajak di mana-mana pula. Oh ni sahabat saya yang senang ustaz tu bantu-bantu juga. Hilang di laut kerana pi mengai. Tiga hari tak jumpa. Pak kanda yang bawa sampan tu jumpa. Lepas pi mengai. Lah ni mesti ribut. Kalau ombak kita pi agak ni jugalah. Goyang. Ni depan ni nak ikut saya. Siapa ikut saya pi Sabah? Bukan anda peluang. Cuma hak yang pi dengan Cikgu Sahang itu special sikit lah kan. Eh? Saya ada masa ikut. Mereka boleh pergi duduk tepi laut. Mereka bukan pilih kasih dah. Pasal mereka lah. Tak ada rancangan. Ustaz, pergi berian. Murah banyak semua. Mana boleh jumpa aku. Satu kereta. Last kali mereka relax ya. Berian pun dalam kereta saya. Saya mana lebih ke aircon dengan isteri. Dua jam. Tak dapat. Tapi anak murid. Anak murid ya. Jadi pun. Sampai-sampai sana. Sampai tepi laut. Tengok-tengok tepi laut. Saya dah set. Eh? Kita dulu ketua pegawai protokol Kerajaan Negeri Pulau Pinang. Ada 3 tahun lebih juga. Saya dulu. Bab-bab ni melayan tetamu ni insyaAllah lah. Kan? Bab-bab nak buat program ni. Bukan untuk kawan biasa. Kita atok dulu. Masa dulu. Pegawai protokol Pinang lah. Yang paling besar satu Malaysia. Sebab apa? Sebab dia negeri tumpuan pelancongan. Mana Presiden Luak Merimai Kuala Lumpur. Mesti 3-4 hari duduk di Pinang. Ah, saya lah yang kepala, dia panggil apa? Kepala mentara ke apa macam tu ya. Akan pastikan sebelum lawatan ikut bersama apa semua security, apa semua siap. Ah, jadi kita jaga. Ah, jadi lepas pada tu pipi sampai tepi laut. Saya order resort tu tak ada siapa depa ya. Ni popok sunah. Dia laut tenang duduk tepi tu. Ush. Berapa duit ya ustaz? Cikgu ambil. Tepi tu dia duduk depan. Main-main tengok, saya suruh orang kampung situ duk bakar ketam, udang yang naik laut tu. Oh, tak jadi makan raya. Kita makan ni dulu. Ha, pula dah. Ha, puak ni. Pakat simpan nasi. Ha, nasi malam tu pakat simpan. Nak makan, nak makan raya ni. So, ah, kata jadi orang Kedah sangat eh. Duk Sabah ni. Kan nasi pula dah. Ha, esok pagi baru makan nasi raya. Tu musim. Contohlah, ya. Jadi, Haman Api tu ada ketika-ketika bertemu dengan musim. Adalah. Kalau tak ada apa, besok ni jangan ingat potayan tak. Tak ada. Esok bukan musim bayan, musim musim pala ni. Seribu. Jadi, itulah keadaan-keadaan yang hari ni. Tambah apa tu ayah tak nampak. Di mana tu? Ha? Oh, Sandakan. Ni Sandakan. Ha, elok saya cerita juga. Saya ni, seorang orang tempatan, dia dapat gelaran datuk daripada Gubernur Pulau Pinang. Pulau Pinang pula ada Gubernur Sabah lah. Dia nama Daning. Lanin Datuk Daning ya. Dia orang yang banyak buat kebajikan. Dia dapat kenal pasti melalui orang bahawa saya turun pergi Sabah. Dia buat kerja kebajikan, dia telefon. Ustaz, saya ada tanah depan laut. Ya, pantai depan laut. Saya mau bagi ustaz 1 ekar cukupkah? Tak cukup, saya tambah lagi. Buat apa? Ustaz buat pondok. Sini orang ilmu ni memang nelayan lagi kan agak rendah sikit. Jadi peluang budak-budak mengaji utama pun tak ada. Saya pun tengok, mula saya tak jumpa dia lagi. Saya pi sana, saya tolong kebanyakan orang di sana ialah yang tak ada peluang pelajaran sampai dia ni. Ialah orang yang kita kata tinggal, yang memang duduk lama dah cakap bahasa Melayu tapi asal Filipina, semua Islam. Ribuan, tapi anak-anak mereka besar-besar ni semua tak di sekolah. Sebab tak ada kat mana. Hak besar, tak tahu apa. Kami cuba ambil dengan isteri saya. Isteri saya mengajar A, A, B, O, B, A, B. Dalam kelas ni, umur 18-20 tahun. Pergi 3 bulan, isteri saya belah petang mengajar. Isteri saya kata, lagi hampa tak boleh baca. Nung, kawan hampa duk main bola, hampa tak ada peluang main bola. Tengah ngaji tengok orang main bola. Ngaji dulu, boleh, baru ke depan. Dia usaha sampai boleh kat dia. Duh, isteri saya mengajak. Saya panggil memang mengajak Alif Bata, penaikkan sikit baca Quran. Lah ni jadi guru. Puak-puak ni.
pokok ni lebih cepat daripada orang tempatan yang yang kebetulan, sebab dia dahagakan anu. Jadi saya harap ada sebahagian yang kita tajar tu kita kena lebar sikit kepada mereka yang sungguh-sungguh. Susah, sangat susah. Nak ngaji tak ada tempat. Saya duk ingat nak cari tak mana. Dana. Daripada kawan-kawan yang tolong bantu usaha ni. Ni saya pergi buat. Ha, ni tutup lah. Saya buat di Sandakan. Pasal saya pergi buat di Sandakan. Sebab di Sandakan ni penempatan ni yang paling banyak. Puluhan ribu saya rasa. Tapi peluang ngaji tak ada. Kawan saya daripada Kuala Lumpur. Ada pergi tolong buat bangsa macam ni. Kecil pada ni. Bangsa ni. Beratuk ngaji 200 orang di kampung tu beratuk. Saya pergi tengok ngaji sendiri saya. Boleh masuk 30. Ngaji dulu. Keluar tengah jam. Hari ni masuk lagi. Duduk dalam. Apa dia panggil? Tu tempat pelenggak-pelenggak tu. Lorong, 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 lorong. Macam tu dia buat pelenggak. Bawah ni ayah. Aku kok bakau. Saya tengok-tengok ngaji ikhrok ayah. Berebut tu ngaji ikhrok. Sampai pukul 12. Tiap-tiap hari macam tu. Masuk ngaji balik. Saya tanya dia, ada ngaji fardu'ain? Akidah ke? Tak ada guru. Allah. Saya pergi, saya kata, Syarifah, kita duduk bersih. Kita mengajak mereka. Biar kita tengok, test mereka boleh tak boleh. Kalau mereka boleh, kita bawa masuk ke tempat pondok-pondok kita buat. Sini lima. Kita ambil hasab sebagai apa? Latihan guru. Mereka ni akan balik kepada masyarakat mereka. Saya latih semua pokok ni. Hak mereka tak boleh faham sangat dalam kita duduk mengaji sifat 20 pun. Saya pergi mengaji kepada orang tua-tua mereka ni nak ajak anak apa bahasa ni apa ni. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Bukan senang nak ingat. Persalahan Allah dengan segala yang baru. Persalahan dia tak tahu Allah segala baru. Bahasa Melayu. Wabakun angkarabuh Tuhan tohatu bobu. Angah. Ini boleh. Mampuih aku. Mampuih cikgu nak ajak apa ni. Mai payah aku kena pergi mengadap kampung cari bahasa dia. Cari bahasa dia. Punca untuk mengajak budak-budak ajak kawan saya. Kita cari duit sikit. Aku tak ada duit dah. Tapi sistem pondok tu ada kat saya. Semua nama Darul Hidayah ni. Hak mana saya kata kalau hampa nak buat sendiri buat. Kalau hampa nak buat nama apa pun buat. Sebab tu jadi disandakan kami pergi tengoklah budak-budak duduk himpun nak ngaji. Sangat sedih ya. Ada kampung tempat sampah, nama kampung sampah. Bukit sampah Sandakan ni macam gunung ni. Depa duduk keliling tu semua. Ibu bapa kadang-kadang tak ada kerja cari sampah tu. Budak-budak tak ngaji. Siapa nak duduk? Jadi mungkin sebahagian daripada rezeki yang kita dapat, saya tolong bukan semua. Ya. Saya tolong bukan semua. Sebab apa? Kita ambil 5 orang mereka daripada satu daerah main tempat kita. Kita latih jadi guru. Kita hantar mereka balik. Mereka lah guru dan pemimpin untuk dapat ilmu. Tu. Jadi, tu di mana Khairi tu? Oh, Sandakan. Tengok tu. Saya lah tu. Tu. Lepas ni, Ustaz Syukur ganti saya. Tu, hampir duduk Sandakan tu. Duduk atas tu. 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 Oh. Bayang. Kalau ada bilik pantu pun saya duduk. Sebab hotel RM65. Paling murah di Sandakan tu. Hak kami duduk dengan isteri kami RM65. Jauh kami pi duduk. Kalau ada sini bilik pun memang kami tak kira kami duduk. Tapi bilik benda lah. Nak tidur mana? Tu. Tengok tu. Tu. Saya kata tu apa? Cuti dia tu. Nak cerita bagi apa dia, masalah dia. Ni kena tutup. Banyak hal-hal bila saya cerita ni keselamatan negeri. Hal-hal ni kita tak boleh nak cerita banyak. Sekarang, apa jadi? Apa jadi sekarang? Bila kita tak masuk, Korea, NGO daripada Korea, mai bawa bantuan buat sekolah, buat kikiran kamu, pakat ngaji, bahasa Melayu, bahasa Inggeris. Ni, Korea punya. Akhirnya, timbul perkataan Jesus. Akhirnya timbul perkataan Yesus. Dia pun menghapai sudah Yesus penyelamat umat. Padahal siapa ni? Puan Isa. Nanya kalau kita tak pi, dia mai ada, dia pun nak ngaji, dia pun dah harga ilmu. Sebab tu kita kena ada strategi kita juga dalam dakwah sana menghadapi benda begini. Tapi saya tak kena cerita benda ni. Sebab banyak benda yang orang kata
kadang-kadang tak boleh semua kita cerita kan. Jadi apa kita buat ialah kita buat satu disandakan. Bila kita buat satu disandakan, orang kampung, saya kata, saya bagi tahu dah, jumpa ketua kampung Tok Imam, saya ada penaja untuk di sini yang rakyat Malaysia 15 orang. Oh, orang kampung tu. Mengaji free selama 4 tahun di pondok yang kita nak bina. Kerana Datuk Daning ni, dia ada tanah, dia kata, kak, saya tak cukup, saya kak bagi duit kak, saya tak mau buat lagi sebab saya tengah buat di mana? Di Pulau Bangi. Lagi tak siap sana, saya tak akan mula disandakan. Tapi Datuk ni, dia duk kata, masa kita ni dah tua Ustaz, saya tua lagi, dia kata, mati awal yang tak ada nak khidmat. Dia kata, saya boleh perbaik dulu rumah saya, hak lama rumah kayu. Saya perbaik, 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 budak-budak boleh duduk 20 orang. Ah, kalau Datuk guna duit Datuk, dengan kawan Datuk di situ, buatlah. Mereka buat. Mereka buat, saya kena cari guru lah ni. Macam mana kita nak masuk hak yang tadi? Kita akan hantar belan-belan malam-malam 10 orang hak yang besar-besar yang akan jadi guru di sana di sini. Inilah cara kita menyekat daripada pengaruh agama Kristian dan NGO-NGO yang memang dihantar oleh antarabangsa untuk masuk ke kawasan. Kita nak buat tak peduli ke macam ni? Nak peduli tak boleh ni. Ini ummah yang duduk setanah dengan apa? Dengan Sabah. Yang ada ilmu hijrah tumpang, bahasa cuma cakap, cuma tak ada dokumen ni. Jadi kita kena ambil tahu juga masalah mereka tu, sebab tak boleh balik. Tanggungjawab tu ada dekat tangan kita untuk tolong. Itu alhamdulillah tak berapa hari tu sandakan. Jadi letih juga sandakan daripada pondok saya, dia mengambil masa dekat 7 jam juga. Oh, nak sampai. Macam kita pergi Johor Bahru lah. Dekat-dekat Johor Bahru lah, dekat Melaka tu lah. Dulu kereta buka-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 
sampan baru sejam. Siapa nak bawa depa nun kampung tak ada kedai. Minyak, mihun, beras semua tak ada. Alhamdulillah. Geng Kelantan satu hari tiga orang nak ikut saya. Depa ikut-ikut sampai semua nak. Dia kata teruk kereta ni ustaz. Pering pun tak ada dah. Nama dia apa kereta tu tahu? Kereta apa ni? Kembara. Kembara kan? Kembara. Dia kata ustaz, kita kami balik cari kereta sendiri lah bagi kat ustaz. Ada kereta lama. Kami bayar-bayar lah. Haa. Depa bagi Toyota Angsa kapak tu. Toyota Angsa boleh naik 7 orang, barang pun boleh. Haa lah ni. Speed lah sikit. 1.8. Naik bukit pun boleh steady lah sikit. Haa. Second hand lah. Depa kata beli RM15,000. Depa himpun, depa dapat RM10,000. Depa hampak kat saya. Ada satu hamba Allah di Kedah ni, dekat sini. Dia kata, ustaz, dia ambil cepat-cepat. Saya pergi lima tu, harga. Jadi, kereta tu sudah berada di sana. Jadi, kenderaan tu ni dalam dakwah. Ah, cuba tengok tu. Ni. Esok, saya akan bawa ustaz ni, kita naik. Lebih kurang satu jam lebih. Satu jam setengah. Kita akan pergi ke ulu sana, tempat kami mengislamkan orang sana. Di sana ada rumah saya sebuah ya, yang saya duk pergi tu. Lah ni rumah tu saya istiharkan jadi surau. Duit main mana? Kebanyakan duit tu turun daripada Masjid Sultan. Habak betul cikgu. Saya balik daripada masa saya pergi ni, saya buat pengislaman apa semua, saya hentak gambar daripada sana main Masjid Sultan lah. Segala tu. Atas kutit, bawah penyuru tu masjid, atau bahagian kafar kutit, sana kutit, dekat RM20,000. Bulan tu, saya punya pi dengan kawan ni, salah seorang daripada sini lah, Haji Ismail, dia kawan saya kan, jadi tangkuasa ini kita pi minggu depan, bulan depan kita pi. Kita pi bincang beli tanah. Kalau boleh, orang tak bagi beli pun, orang bagi duit. Orang kata, duduk saja ustaz. Tak Islam pun duduk ustaz. Depa suka nak kawan dengan kami, saya buat rumah itu. Habis dekat RM20,000, upah belah kayu, beli zen apa semua. Lah ni jadi Islam. Dulu 3 orang, lah ni ada 40 lebih dah. 45 orang dah Islam ya. Itulah kerja-kerja. Tapi kalau tak sanggup tolak, kadang dia main kerin, tak boleh naik sampan. Sampan naik kita. Tu dia tanya isteri dia, hang duduk atas, aku pun turun bawah. Lah ni tak boleh pindah.
dengan gaut-gaut apa semua main rumah tua ni, tak boleh nak tolak lah. Saya duduk di atas lepas tolak, saya dengan isteri saya, kami bak perahu ni, sampah ni, kami naik 5 jam daripada Salung nak pergi ke sempadan Indonesia. Sempadan Indonesia tu antara Malaysia dan Indonesia di bawah Sabah. Di sana penggalungan. Anak murid saya yang mengaji dekat saya di Sabah, dia balik jadi imam di sana. Saya patut bagi sokongan. Dia pun bukan orang tempatan. Dia orang sungai. Bukan orang Murut yang dapat tawaran sana. Dia pergi sana. Saya pergi dengan isteri saya. Malam tu kami tidur di rumah ketua kampung agama Kristian. Bak tidur rumah Kristian ni, bak duduk kawan dengan agama Kristian ni, ni juara dia jugalah. Kenapa? Saya boleh ceramah di atas rumah ketua kampung agama Kristian tiap bulan saya pergi. Ha Muih macam mana? Puk-puknya ikut ni. Ustaz Muih dia macam mana? Ha, tu ilmu macam cari aku. Ha, tapi tak boleh semua Muih lah. Ha, jadi, dia boleh patuh, dia boleh bagi sokongan, himpun anak panak dah ni yang tak Islam ni. Ada Islam di kampung tu, 7 rumah ya. Hak 7 rumah main penuh. Hak yang Kristian anak-anak dia main. Bawah rumah dia babi penuh. Waktu dia buka, sebab kita tak kena jadual, kita main, tak beritahu kat dia, kita masuk nak ziarah. Saya kena ada tungkat. Tungkat saya ni duk halau babi dia. Babi jinak. Babi belah. Ya? Penuh bawah rumah. Saya Islam 3 orang dah di atas rumah dia. Dengan kebenarannya. Orang Kristian ni. Saya kata, on the leo. Tapi tahulah. Bulan ni saya pergi, saya bawa baju ni. Lepas tu saya pergi potong baju dia dekat. Dekat tanduk tu ada cikgu. Mahdet. Cikgu Mahdet situ. Buat pula nama dia tu. Pakai baju sebab dia ketua kampung lambang Malaysia. Aduh, pakai tu. Ha, bukan senang nak boleh tangga berkawan sampai hari ni. Lah ni kita dah buat surau di kampung dia. Saya tak tinggal dia. Saya mesti singgah. Peluk saya. Cuma hidayah saya tak main. Saya ajak dia Islam secara terbuka depan-depan anak-anak dia. Itu kerja Allah. Betul tak? Ha, tapi inilah yang kita bangga sebab orang kata kita tidak ada. Michael. Ya. Oh. Ini patut tekan. Jadi 10-17 dah. Tak apa, cerita ni pun bagus juga dah. Kita lancar lah. Pasal cikgu Ang kata ni peresmian saja. Betul tak? Bukan nak baca kitab sangat. Ha, satu. Yang kedua ni, cikgu Ang kata, hari ni mereka ni main nak pujuk ustaz ni. Jangan duk melawak ni. Mereka main ramai ni. Kena mengajak kitab ni. Saya duk ingat nak tinggal dah. Tapi saya kata begini. Bila saya pergi Sabah, seminggu sekali lah. Sebab di Sabah ni jadual mereka ni, saya tengok-tengok nak lari macam mana. Kena hari Khamis di tempat bukit sugut madrasah kita yang sana, tak ada line masuk. Nak lari pi hari Jumaat tu, kami kena keluar di situ pukul 5 pagi sebelum subuh. Keluar 5 pagi dalam hutan tu, oh, cari satu tempat yang nama Tandik. Lebih kurang 2 jam setengah perjalanan baru ada line. Duduk saat di masjid Tandik tu. Saya masjid Tandik tu kampung semua orang kenal saya. Pasal apa? Saya dengan isteri saya, mereka bagi duduk rumah imam yang tak ada pernah orang duduk dah. Tu pun tikui. Macam-macam lah ada kan. Ini. Alih, benda ni siaran langsung. Mereka senang dengar, kita komen gitu, tak berapa senang. Tak berapa sedap, senang kan. Duduklah kami dengan isteri kami, duduk situ. Ya, mengajak ilmu sebab orang Bajau, mereka asal Islam. Kerana asal Islam lah ni, mereka tak hantar anak pergi ngaji sebab dia rasa macam kita zaman dulu, rasa berpada dah ilmu ni. Sampai pekat-pekat tak ngaji lah. Kita Islam. Lepas kali apa jadi? Orang dusun main duk mengajak ilmu ke anak mereka lah ni. Pasal apa? Mereka Islam asal. Orang dusun saudara baru. Bila orang dusun yang jumpa saya dan Islam tapi hantar anak kat saya, saya dulu turun kepada orang Bajau sebab saya duduk atas bukit. Saya orang dusun. Saya dusun, kami tidak ada agama kecuali Kristian ada di kalangan kami. Saya ingin mau masuk Islam, turun ke kampung orang Bajau ni. Apa orang Bajau cakap sama kami? Minta mau Islam. Dia kata kamu kena makan itu selut dulu. Selut, makan selut. Ha, bahan kita ngaji ni, buat kita ngaji. Hamlah, sama dulu. Balik gitu eh makan selut tak mampu. Mampu. Balik lagi. Saya pengalaman masya Allah tabarakallah ya. Ha, main makan selut ni dia kata balik dulu. Lepas itu saya nak beli
saya duk baca Injil, dia kata, baca Injil. Saya duk tak yakin tentang ketuhanan. Orang kata kat saya beli Quran. Muka saya muka orang dusun. Orang dusun masa tu tak ada yang Islam. Kalau orang tengok nak beli Quran, oi tak boleh, kamu tak boleh. Ini dia pinjam, dia kata kepiah, kepiah hitam kawan dia. Pergi, bagi salam. Dia tak Islami nak baca. Dia nak baca ni ikhtiar nak Islam. Dia kata dengan orang kampung tadi, aku tak pergi tanya lah sebab dia suruh makan selut, aku balik tu. Aku beli, aku nak baca sendiri Quran. Bila dia beli Quran ni, orang ni ada lagi, kalau kita nak jumpa pun boleh lagi. Dia beli Quran, dia balik-balik, dia baca aku depan, tak pergi. Panjang. Ni bukan Quran, tafsir. Quran tafsir. Panjang. Dia buka aku belakang. Buka aku belakang, dia jumpa Allahu Ahad. Allah Ta'ala itu satu. Katakan, wahai Muhammad, Allah itu satu. Hak ni yang dia kuat mengatakan agama Islam ni benar. Barulah pergi turun cari orang Islam kan dia. Lagi syukur, alhamdulillah anak dia pun ada main ngaji di sini. Ya. Lepas tu lagi anak dia dah jadi guru di sana, jadi imam dua masjid. Inilah cara dakwah yang kita boleh buat. Saya kadang-kadang takut juga cerita ni, takut main riak, takut main nampak ni. Minta ke Allah bagilah keikhlasan. Kalau saya nak cari dunia, saya rasa saya tak buat kerja ni lah. Baik saya duduk di Putrajaya dulu. Ya, kawan saya pun banyak menteri. Saya duduk bawah menteri pun sangat rapat dah. Tapi Allah Ta'ala rentak saya keluar. Ini saya tak mau, saya suruh dia hang tak kerja. Tak ni bumbung rumah tak tak ada asam. Aku dah berhenti lah. Dia tak ada. Kita tawakal. Tawakal apa tak ngaji ke mana tu? Dia kuat lagi. Dia kata tawakal. Tawakal sungguh. Alhamdulillah lah eh. Baik-baik. Saya ucap terima kasih banyaklah kat tuan-tuan. Saya pun tak nak cerita, cuma depa tu. Itu cerita tu kalau saya tengok lemak saya tahu sebab saya Islam kan. Satu keluarga nama dia Suruh. Anak dia saya bawa main seorang. Hak perempuan anak dia kita sponsor hantar di tempat mengaji. 150 sebulan kita bagi dan tiap-tiap bulan saya kena bagi RM50. Orang perempuan nak darah ni dia pakai banyak. Macam-macam, faham lah. Jadi saya kena bagi kat dia. Bukan sekat 50. Duit hak dakwah Sabah lagi saya bedak-bedak hantar kat dia. 6 orang kita taja di situ. Orang yang saudara baru, perempuan yang kampung tak ada langsung Islam. Tu pun saya Islamkan sekali dengan kak dia. Yang duduk sini nama dia Jureko. Jureko ni saya bagi nama Sulaiman. Saya bagi mengajak senastang dan ni ada di sini. Pasal apa saya bawa mereka walaupun saudara ni baru 2 tahun Islam kan? Kerana bila saya bawa mereka sini, orang kampung bercakap. Lebih baik kita Islam. Anak-anak kita punya pendidikan terjamin. Selepas belajar Ustaz Johari bawa di Sabah, dia bawa lagi sama Nanyung. Lani sedang bercakap, cuma hidayat belum turun. Harap-harap satu kampung akan habis. Dengan kita bawa 2 orang, orang kampung sendiri balik. Michael, seorang ni. Lepas ni cari menantu lah. Itu ada sini seorang. Umur dia 26 lebih. Saya rasa tahun ni 27. Dia pernah kahwin. Tapi kahwin masa muda lebih kurang 18. Agama lama. 18 lebih. Dia kahwin masa itu isteri dia Kristian. Dari kampung yang lain. Dia pun Kristian. Nama dia Michael. Michael Longkama. Longkama itu bapak dia. Saya cuba Islamkan bapak dia, tak boleh. Keluarga dia Michael dengan adik dia saja. Apa? Jadi Michael ni jadi pemandu apa saya punya tempat tiap kali masuk. Saya tak ajak sepatah pun Islam. Setahun lebih dia duduk dengan saya, khidmat kat saya, rumah dia tepi saya. Saya makan apa, setiap kali saya datang dia makan di rumah saya. Saya tak ajak pun Islam. Michael, ya. Saya buatkan, saya pergi kat Cikgu Dek juga. Cikgu Dek buat baju. Buat ni main takruk. Mereka tak pernah pakai baju. Kasut pun tak ada pakai baju. Michael nombor 26 gesing seluk lagi, tukin lagi saya beli. Kasut masa tu kasut batal. Kasut putih orang tak mau beli pasal Dr. Mazli kapan nak pakai kasut hitam. Kasut putih turun 7 ringgit 8 ringgit. Kau beli 12 pasang 2 grup pakai. Ui, lipat buat semua tu. Saya buat pertandingan lawan pusingan buat tak ada agama ni. 8 kampung main terlibat. Duduk depan rumah saya. Kau tu no, tengah hutan tu no. Elektrik tak ada apa-apa tak ada. Main trofi saya bawa daripada trofi medal ni macam SEA Games punya tournament. Mereka ni panik. Saya bawa kumpulan kompang kasidah anak anak murid saya hampa kentak lain ni entak laut dia buat pupu sokong geng kampung tu. Habis tu geng Islam tu, geng pemuda tadi masuk Islam lah. Seronok kalau tengok perkembangan-perkembangan tu ya. Tapi kita terpaksa berpisah lah. Saya dah 4 tahun ke 5 tahun tak bayar ni.
Saya raya tengah hutan, bini saya pun mula tak mau. Dia kata, Nui, cucu kita, anak kita. Nui, hak sana pun anak cucu juga. Saya pergi. Saya duduk di kampung, saya raya. Lepas takbir, Allahu Akbar. Mula tiga orang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai ni, kami pakai bateri, kami charge tiap. Ada tong kecil tu. Duduk, Allahu Akbar. Tak gimai lah, tentu keluarga kan. Mau Islam pula. Allahu Akbar. Nak menangis. Satu masa Allah Ta'ala bagi kekuatan begini. Jadi cukuplah kita cerita pasal dakwah Sabah. Pasal apa kita nak kena pergi tiap-tiap bulan. Pasal apa Ustaz Johan ajak kongsi pengalaman. Pasal apa Ustaz Johan cerita pasal dakwah sampai mengaji pun dia bubuh nama dakwah Sabah. Sebab kita ada sana ummah, ya, yang boleh peranan. Kita nak pergi tempat lain mungkin kita tak boleh. Peluang nak masuk bukan senang. Tapi tetaplah Sabah, tetanah kita, negeri kita. Saya pula dapat tauliah mengajak untuk seluruh Sabah daripada jabatan. Jadi saya tak ada masalah nak pergi tang mana pun. Buka kitab ke apa, saya ada apa? Ada tauliah. Jadi hari ini kita buat peresmian cara simple lah. Tapi seronok tengok ramai duduk dalam ya bangunan kita ni. Baik. Dan Cikgu Syak membantu Ustaz Johari Murad di dalam melaksanakan dakwahnya di Sabah. Sejak beberapa tahun yang lalu, kita melancarkan kuliah Doha di Masjid Istana pada hari Ahad. Sebulan sekali, tuan-tuan dan puan-puan sering membantunya. Setiap bulan kita kutip dana, kita dapatlah 2-3 ribu sebulan untuk kita sama-sama membantu perkembangan dakwah Ustaz di Sabah. Walaupun kita tak ikut serta mengharungi, merentasi sungai, melepasi bukit, lurah dan sebagainya, kita tak ikut. Tapi Alhamdulillah kerja buat sumbangan tuan-tuan dan puan-puan, Allah tentunya pandang. Ya. Tentu Allah SWT melihat apa yang kita rancang, yang kita sumbang setiap bulan sikit tu. Jadi sangatlah, dan kita pun nak bantu banyak-banyak mungkin tak mampu, ada walaupun ada kawan-kawan yang boleh bagi sumbangan banyak, ya, 100 ribu, 50 ribu. Tapi kalau kita dah ada azam di diri kita, setiap bulan kita, setiap bulan kita korban 50 atau 100 bagi setiap orang, insyaAllah kita dapat juga membantu perkembangan Ustaz di sana, ya, insyaAllah lah. Jadi kita nak mula kuliah pertama ni sebagai pengenalan sajalah, ya. Mungkin Ustaz nak bagi cara ringkas saja. Dan selepas ini kuliah kita akan buat secara Google Meet lah. Kita akan adakan Google Meet setiap pagi Jumaat jam 9 pagi. Kalau Ustaz ada di Sabah, Ustaz buat di sana lah. Kalau Ustaz ada di sini, dia buat di sini lah. Tapi Google Meet. Jadi bagi yang tak boleh ikut Google Meet tu, kita akan save dalam YouTube dan juga apa ni Facebook. Jadi insyaAllah. Ya, jadi sekurang-kurangnya ilmu tu kita tak putus lah. Walaupun kita dah habis kitab khatam, kitab Mujara bin Hajar Abidin tu kita dah tamat, kita khatam. Kita nak masuk kitab baru ni. Jadi sekurang-kurangnya kita punya ada kesinambungan. Charge bateri kita. Pada diri kita charge bateri lah. Ya. Kita fokus kitab karangan Imam Ghazali ni sebab dia untuk mendidik hati kita lah. Jadi itulah Ustaz Johari pun pilih kitab Arba'in ni. Cukup kena pada tempatnya lah, sambungan daripada Mutiara bin Hajar Abidin. Jadi tuan-tuan dan puan, bagi siapa yang order kitab, yang tak ambil lagi boleh dah dapat kitab tu. Saya order 70 buah. Mungkin ada yang tak main ke ni, yang ada di Johor lah, ada yang tak balik lagi, insyaAllah dia akan berterusan lah. Kita akan sambung pengajian nanti, dia boleh ikut. Jadi saya pun tak mau cakap panjang.
Jadi untuk makluman tuan-tuan dan puan, terima kasih sekali lagi yang bagi sumbangan kita nak buat kenuri hari ni. Ya, kenuri hari ni saya mai serah ke ustaz 2300 lah. Mulalah bagi 2000 mai pula mai dulu ni. Kemarin kan 2300. Kemudian ada lagi sikit dari pagi tadi Arpuah bagi kat saya. Ada lagi nanti saya serah lah lepas ni. Itu rezeki tu, no, rezeki. Alhamdulillah. Jadi terima kasihlah kepada tuan-tuan dan puan-puan. Saya pun rasa ramai terharulah dengan kerjasama yang tuan-tuan dan puan-puan. Bila saja kita hut nak buat program, sama ada kutipan apa, tuan-tuan mudah, khususnya dalam program dakwah Sabah tu, setiap bulanan tu kita jadikan tanah azam kita untuk 50 ke 100 kita infak untuk dakwah Sabah. Jadi saya tak ingin melerek panjang pula no. Nak cakap pun rasa cakap pula no sikit. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kalau kita nak kaji balik lah, kalau kita harap tunggu kuliah saja baru kita nak kutip, macam dulu sebulan sekali ustaz mai baru kita kutip boleh dekat 2000, 2000 lebih macam tu je lah. Tapi insyaAllah dengan ada Google Meet ni saya rasa lebih banyak ustaz terima. Kita suruh direct tuan-tuan dan puan-puan masuk akaun terus pada akaun Darul Hidayah. Jadi ini satu bentuk yang saya ingat cukup baik lah. Ya, kita pakat lah sama-sama membantu. Kita tak boleh pergi pun kita boleh bantu dengan duit pun alhamdulillah. Jadi kenuri hari ini ni seolah macam kenuri khatam kitab lah, dan juga kenuri buka perasmian kitab. Ha, itu dia. Ha, jadi saya pun nak berhenti dah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Juhari yang mudah memberi kerjasama, berbicara dengan saya, mudah atok program. Macam mana nak buat ni pun hasil perbincangan saya dengan ustaz juga. Macam mana kita nak bagi ada kesinambungan kuliah kita ni, inilah caranya. Jadi alhamdulillah, saya tak membuang masa. Sekian dulu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak apa. Google Meet kena. Tak apa, nanti saya tunggu.